Oke, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Selamat datang di RPG Clips. Ada yang sedikit berbeda nih teman-teman di video kali ini ya. Yang biasanya kita menganalisis gameplay kita sendiri, kali ini kita bakal menganalisis gameplay orang lain sesuai permintaan kalian di kolom komentar ya. Banyak banget yang komen, tolong react ini, tolong react itu, di DM lah, di segala macam, pokoknya banyak banget yang minta ya. Cuman gue nggak bakal melakukan react di sini karena udah banyak banget orang yang mereact itu dan gue ngerasa gue belum layak aja ya buat ngereact kayak gitu. Mending kita menganalisis teman-teman. Kenapa? Kalau kita menganalisis kita bisa ambil poinnya, bisa kita jelasin secara detail. So, ketika kita menonton, kita juga bisa belajar nih teman-teman. Menurut kalian gimana tuh? Sabi nggak tuh? Sabi parah ya. Nah, di video kali ini kita bakal menganalisis gameplay dari Alexander Entroff teman-teman. Mungkin sebagian besar di sini, orang-orang yang nonton ini udah pada tahu ya semuanya siapa Entroff itu. Tapi buat kalian yang belum tahu, Entroff ini adalah salah satu pro player di Dota 2 dan PUBG Steam ya. Cuman gue nggak peduli sama sekali. Yang gue suka sekarang dia adalah pemain PUBG Mobile teman-teman. Jadi sama nih sama kita ya. Dan gameplaynya juga bagus teman-teman. Gue pikir kayaknya ada nih yang bisa kita pelajari dari gameplay Entroff ini. Jadi kita langsung masuk aja ke gameplaynya. Oke, gue pikir cukup ya buat intro ya. Kalau kalian subscribersnya Entroff, kalian pasti tahu ya. Lamanya intronya si Entroff itu ada kali nungguin FF ada pintunya dulu baru selesai ya. Nah, kita langsung ikutin aja di sini flow gameplaynya si Entroff ini. Kalau kalian belum tahu, si Entroff ini gaya gameplaynya itu agresif banget nih teman-teman. Dia itu benar-benar play for kill ya, bukan buat chicken teman-teman. Chicken itu cuma bonus ya buat dia ya. Nah, jadi kalau kalian mau cari gaya gameplay sabar, nggak bakal kalian temuin di gameplay ini. Karena dia gaya mainnya itu benar-benar agresif. Jadi setiap orang itu punya karakter masing-masing ya gaya dia bermain ya. Tapi tetap ada poin-poin yang bisa kita pelajari dari gameplay ini teman-teman. Sekarang kita ikutin dulu aja flow gameplaynya. Oke, di sini kita perhatiin ya cara si Entroff ini ras ya teman-teman. Ini nggak ada sabar-sabarnya. Nah, kalian perhatiin cara dia banting crosshair di sini kiri kanan kayak tadi itu ya. Nah, itu gunanya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu ada lawan di daerah sini, tapi kalian nggak tahu posisi tepatnya gitu ya, itu penting banget buat kalian nge-refresh dengan banting crosshair kayak tadi. Jadi kalian itu kalau misalnya tiba-tiba ada lawan di kanan, kalian itu langsung siap teman-teman. Kalian nggak miss satu detik sekalipun gitu ya. Kalau kalian cuma ngeloknya di kiri aja, tiba-tiba ada lawan di kanan gitu ya, kalian bakal ditembakin lebih awal satu detik gitu ya. Nah, di sini kalian perhatiin. Nah, ini tuh benar-benar sering banget gue ketemuin. Ini adalah kesalahan pemula banget, basic banget ya teman-teman ya. Harusnya kalau kalian emang mau ngecamp, kalian nungguinnya tuh di sebelah pintu, bukan di ujung sana. Jadi begitu lawannya datang, kalian tahu. Jangan tunggu dia masuk ke ruangan kalian dulu baru kalian tahu. Jadi sayang aja TPP-nya kalian nggak manfaatin semaksimal mungkin gitu. Oke, end the trophy. Thank you. Nah, di sini si Entroff rapi banget nih dia ngerasnya teman-teman. Dia ini ngambil posisi yang benar-benar lawannya ini nggak expect kalau ada orang di sini gitu ya. Karena cara ras paling benar itu adalah ketika lawan kalian itu nggak sadar kalau kalian itu lagi ngeras mereka gitu ya. Di sini aim si Entroff juga bagus banget, dia bisa prioritaskan. Kalau dia nggak bisa nge-end, dia nggak bakal nge-end gitu ya. Nah, di sini kalian perhatiin teman-teman. Begitu dia udah nggak bisa nembak, dia langsung manfaatin utilitas secara cepat teman-teman. Jadi kayak udah di luar kepala gitu. Ini butuh kebiasaan, butuh pembiasaan yang cukup lama ya. Jadi kalian tuh harus paksain gitu teman-teman. Oke, next scene ketiga. Di sini kalian perhatiin nih teman-teman, pintar banget cara dia ngambilnya. Sebenarnya dia bisa nembak nih dari sini, tapi dia nggak mau nembak dulu. Dia tunggu momen yang pas, dia prioritaskan dulu nih teman-teman. Begitu lawannya ini masuk ke open ground ya, dia langsung nembakin. Jadi dia lebih enak dapat posisinya gitu teman-teman. Nah, di sini cara pintar kedua kalian perhatiin di sini ya. Mereka ini sama-sama low, sama-sama di belakang cover run. Gini ya, biasanya players dia tuh bakal first aid dulu. Harusnya jangan, kalian lempar utilitas dulu teman-teman. Ini penting banget ya, karena posisinya mau kalian isi first aid duluan, kalian sama-sama nggak bisa nge-push di sini karena sama-sama di belakang cover run gitu ya. Jadi mending kalian lemparin grenade, begitu dia hitung mundur baru kalian first aid kit. Itu penting banget kalian tahu teman-teman. Nah, di sini kalian lihat, begitu lawan itu nge-push gitu ya di open ground kayak gitu, dia tuh langsung nge-pick gitu ya. Tapi dia tuh langsung balik ke coveran teman-teman, jadi nggak pernah kebuka gitu badannya. Cuma nembak satu detik dan langsung masuk lagi coveran. Itu benar-benar pintar banget caranya. Soalnya kita nggak tahu ya di battleground ini, kalau tiba-tiba ada orang dari arah mana aja kita nggak tahu. Jadi coveran itu penting banget. Oke, next scene keempat teman-teman. Di sini kalian perhatiin si Entroff ngeliat lawan, dia nabrak ya di sini ya. Yang mana posisinya ini salah banget menurut gua. Nah, kalian perhatiin cara dia nembak. Dia itu kasih gap teman-teman beberapa senti di depan ke arah lawan larinya itu mau kemana, bukan
di posisi lawan itu sekarang, teman-teman. Nah, di sini bentar kalian perhatiin dulu. Nah, ada temannya yang nge-backup di sini, dia kasih pressure. Dia enggak langsung lari gitu, dia kasih pressure dulu. Begitu lawannya itu udah kena hit dan nge-heal gitu ya, dia langsung pindah posisi karena dia tahu posisinya ini jelek banget. Jadi dia langsung improve nih, pintarnya di sini langsung improve. Karena kalau dua arah tuh tembakannya tadi lumayan keteteran ya. Gue yakin banget itu. Nah, di sini dia pintar banget ngambil posisinya, langsung cari coveran. Nah, kalian perhatiin di sini. Mungkin beberapa orang ada yang nanya gitu. Bro, gue udah nembak pas di posisi lawannya, tapi kenapa nggak kena ya gitu. Nah, gini teman-teman, jadi di PUBG Mobile ini dia tuh lebih realistis, teman-teman. Begitu kalian nembak jaraknya lebih dari 30 dan 40 meter, itu kalian kasih gap dulu beberapa senti ke arah kemana lawan itu mau pergi, bukan di posisi lawan itu sekarang. Karena ada yang namanya firing speed, velocity, dan bullet drop gitu ya. Jadi itu harus kalian perhatiin buat teman-teman yang masih belum tahu gitu, teman-teman. Oke, kita next di scene kelima, teman-teman. Kalian perhatiin di sini. Nah, di sini si Entrof udah ngeliat lawan nih, teman-teman. Dia udah buka senjata ya, cuma dia cari coveran dulu nih. Nah, di sini dia firing. Kalian perhatiin cara dia nembak. Itu dia nembak, dia kasih gap kemana lawan itu mau pergi, bukan di posisi lawan itu sekarang, teman-teman. Karena dia tahu ada bullet drop ya, ada firing speed juga gitu ya. Jadi butuh dikasih gap dulu, peluru itu tuh butuh nyampe dulu gitu, teman-teman. Kalau kalian belum tahu, si Entrof ini dia tuh baru main PUBG Mobile itu season 6 apa season 7 ya kalau gua nggak salah, dan dia langsung conqueror ya, teman-teman ya. Kalau kalian berpikir si Entrof ini players baru, salah teman-teman. Dia ini adalah pro player PC ya. Jadi dia tuh punya limit yang berbeda dengan orang yang baru main di PUBG Mobile, teman-teman. Nah, di sini kalian lihat nih gaya PUBG PC banget nih. Begitu kalian nembak pakai sniper dan udah kena, mau kena atau enggak pun, langsung ganti ke AR, teman-teman. Langsung ganti ke AR ya. Karena di sniper single bolt itu, ketika kita sekali nembak dia tuh butuh reload dulu, butuh muterin ini dulu, apa, narik pelatuknya dulu, teman-teman. Dan itu lama, teman-teman. Jadi mending begitu nembak sekali langsung ganti senjata. Dan itu tuh masih jarang banget orang praktekin hal ini ya, karena ini lumayan susah. Biasanya orang-orang yang ngerti sniper bakal ngelakuin ini, teman-teman. Jadi begitu nembak sekali, mau kena nggak kena, langsung ganti AR, teman-teman. Langsung kalian tembakin pakai AR gitu dia biasanya kalau orang PUBG PC gitu. Nah, di sini kalian perhatiin, dia tuh selalu full boosting, teman-teman. Pertama, karena dia main solo versus squad, begitu dia loot, dia langsung ngeloot 4 kotak. Jadi dia nggak bakal kekurangan minuman. Nah, full boosting ini penting banget. Begitu kalian buka senjata, itu kencang banget, teman-teman, larinya benar-benar kencang banget. Nah, kalian perhatiin di sini. Nah, kena sekali. Di sini, ini hoki banget di sini. Seingat gue, dia hoki banget ya di sini ya, nembaknya. Sebelum lawannya keluar itu, dia udah nembak nih. Tuh. Jadi, pelurunya itu udah terbang dulu nih ke lawan itu, teman. Lawan itu baru ngepick, teman-teman. Di sini hoki banget dia. Bener, gue ini hoki banget karena Kar itu salah satu sniper single ball yang velocity-nya tuh lambat banget, fire speed-nya tuh lambat banget, pelurunya tuh lambat banget pokoknya. Paling jelek lah pokoknya di sniper single ball Kar ini, bro. Next. Nah, di sini masih di tempat yang sama nih, teman-teman. Kalian perhatiin ya, sebarbarnya orang, sebarbarnya Entrof ini, dia tuh masih mikir, teman-teman. Nggak asal maju-maju aja ya, gitu ya. Kalian perhatiin, TPP masih dimanfaatkan, gitu. Sebarbarnya dia tuh barbar pintar, teman-teman. Nah, ini cara menggunakan sniper yang benar ya. Kalian perhatiin di sini. Kalau kalian punya coveran kayak gini, buka dulu scope-nya, baru kalian lean, teman-teman. Jangan langsung kayak buka badan dulu, baru kalian lean, gitu. Nah, buka dulu scope-nya, baru kalian lean, gitu, teman-teman. Nah, ini pintar banget. Ini cara menggunakan sniper yang paling benar sebenarnya ya. Ini masih banyak orang yang belum tahu. Biasanya orang itu kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan mereka itu buka badan dulu baru buka lean-nya. Jadi nggak efektif jadinya. Harusnya kalian buka scope biasa dulu, udah kalian arahin baru kalian lean, teman-teman. Jadi begitu kepala kalian nongol, kalian itu benar-benar udah siap nembak gitu. Oke, next scene ke-6 sekaligus menjadi scene terakhir kita. Kalau kalian perhatiin, dia ngeboosting terus, teman-teman. Jadi kalau kalian punya boostingan banyak gitu ya, kalian pakai aja, jangan disayang-sayang. Itu boostingan buat dipakai, bukan buat disayang. Nah, kalian perhatiin di sini, dia langsung switch weaponnya. Jadi begitu kena sekali di AWM, kalau kalian tungguin reloadnya AWM lagi, reload kecilnya itu ya, itu bakalan keburu hilang lawannya. Jadi paling bagus langsung diganti pakai AR, langsung ditembakin. Cuman ini masih sulit banget, gue sendiri masih sering miss ya di sini ya. Si Entrof ini rapi banget sniper ya. Kalau dia suka bilang dia nggak bisa pakai sniper di live streamingnya, dia bohong, teman-teman. Dia itu jago snipernya. Anyways, di sini kalian perhatiin. Nah, di situasi seperti ini penting banget perannya full boosting itu, teman-teman. Karena kalian tuh surrounded by enemy, ada lawan di mana-mana, kalian nggak tahu kapan ketembak. Begitu kalian ketembak, kalian nggak punya waktu buat first kit aid karena itu lama ya, teman-teman ya. Nah, di sini dia nge-push, kalian perhatiin di sini. Dia itu langsung pakai utilities, teman-teman, di sini. Kalian perhatiin, ini cuma gambling doang utilities-nya. Kalau kena bagus ya, kalau nggak kena ya
ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Nah, tapi kena di sini, too good to be true. Nah, kalian perhatiin ketika dia nge-pick tadi, sebenarnya dia udah tahu ada lawan di kiri, tapi dia udah siap buat ngecopot scope-nya dan langsung crouching, teman-teman. Nah, di sini face pick-nya lihat. Nah, face pick-nya di sini bagus banget. Begitu lawannya mikir si Entrovy ini udah crouching, dan dia lawannya mikir si Entrovy ini udah step back ke belakang, tapi ternyata si Entrovy ini cuma crouching dan dia up lagi dan dia nembak, yang dimana lawan itu udah stop firing gitu, teman-teman. Jadi lawan tuh ketipu di sini, teman-teman, gitu. Ah, capek gue anjir. Oke, teman-teman, segitu aja videonya gue pikir ya. Nah, gue kan udah ngomel mulu nih dari tadi. Gue sekarang cuma butuh satu masukan dari kalian. Apa yang kalian pikirin, kalian visualisasikan menjadi komentar di bawah ya. Apa masukan kalian, apa yang kurang atau apa yang harus ditambahin, kalian tulis semua di komentar. Buat mastiin kalian, gue tuh baca semua komentar yang kalian tulis di bawah itu ya. Jadi buat improve kedepannya, gue butuh masukan dari teman-teman semua gitu. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jangan lupa di subscribe juga. Yang paling penting tuh di share ke teman-teman, biar teman-teman kita yang lain tahu juga, oke? Okay?